Hello and salam sekali lagi KMR. Okay, kita masuk ke part 2 dalam mixing stages kita tu. Kita dah buat bass, sekarang kita akan tambah kick, right? Okay, ni kick dia. Seperti biasa, kita check dulu level seperti ni. Dan aku dah check level aku. Aku nak dalam antara 5 hingga 3 dB. So, kita akan tambah sikit level seperti biasa. Sini peak dia paling tinggi. Aku takkan slice dan potong macam kita buat pada bass, pasal aku nakkan dynamicnya. Selepas kita dah selesai ni, kita akan bergerak ke pre-surgery. Untuk kick, selalunya aku akan sedikit cut. Mungkin dalam area 40 ni tu, kita biarkan dulu. Pasal aku nak buang rumble-rumble yang aku tak nak. Mungkin bunyi aircon atau macam tu. Okay, kita mulakan dengan EQ. Kawan-kawan mesti ingat, bass yang telah kita carikan tone ni berada di antara sekitar 90 ke 110 dari sini. So, kick kali ni aku nak letak di antara between 56, 60 ke 90. So, dia tak berlawanan dan dia akan berpairing. Okay? Aku akan biarkan fader ni kosong. Kita akan usik fader dulu. Kita akan dapatkan tone yang kita nak dulu. Right? Okay. Ini adalah EQ yang aku dah dapatkan tone. Aku tambah sedikit dekat area 52 ni. Aku naikkan banyak. Sampai 8 dB. Kemudian aku buat slop. Buat longkang untuk bass. Di area 105 ni. Kat sini kita nampak macam banyak. Tapi sebenarnya dia sikit je turun tu. Okay. Jangan takut untuk gunakan EQ anda. Alright. Kemudian aku kurangkan sedikit lagi di area 2K di sini. Pasal aku nak buat, tak nak bunyi cardboard tu, aku tak nak bunyi tik-tik terkuat sangat. Dan yang atas kali ni adalah, ini kira macam high cut. Pasal aku rasa aku tak nak dia terlalu tajam, aku nak dia bulat sikit. So aku buang dekat area 4K dengan minus 7. Kita dengar bunyi sebelum dan selepas. Okay. Right. Kemudian bila aku dah dapatkan tone yang aku nak dengan level yang masih terkawal, aku akan mula compress. Compress sama juga macam kita compress bass tadi. Kita akan hanya compress sedikit di top supaya dia lebih steady. Tapi tidak squash sampai hilang dia punya dynamic. Di sini juga aku dah ada, tapi kita check juga. Okay, aku hanya compress top sedikit dalam minus 19. Ratio aku ada 3, tidak terlalu ketat. Dan aku akan gunakan makeup gain untuk dapatkan level yang telah aku kurangkan. Maknanya tadi aku kurangkan lebih kurang dalam minus 3. Aku gunakan balik makeup gain untuk dapatkan balik level yang akan sama. Okay. Seterusnya, gate, penggunaan gate. Kalau di kick kita letakkan gate, kita akan dapatkan bunyi bass drum yang punchy. Tapi kita tidak buang seluruhnya. Okay? Mari kita dengar. Okay, kalau kawan-kawan dengar, masih ada leaking-leaking tu. Tapi ini hanya amat minimum. Aku nakkan dia punya punch, tapi bukan untuk menghilangkan langsung kekotoran-kotoran. Pasal masa recording, selalunya engineer telah dapatkan position mic yang paling baik tanpa leaking yang teruk. Okay? Kita dah sampai tahap di mana kita dah gate. Sekarang kita akan dengar tanpa segala-gala dan kemudian dengan processing setakat ni. Okay?
Okay, selalunya bila dah sampai stage ni, aku akan mula untuk membalancekan antara bass dan kick ni untuk dapatkan basically, roughly, siapa yang kuat, siapa di belakang, apa yang kurang, apa yang perlu ditambah, right? Kita dengar. Aku rasa susunan begini untuk masa sekarang adalah baik. Tapi kita akan mulakan post-processing pula. Bass telah pun kita buat, Arituri. Kita dah EQ dan kita dah compress. Sekarang kita akan buat sedikit post untuk dapatkan lebih enhancement, lebih color pada kick kita supaya dia menarik. Tidak terlalu dull, okay? Okay, aku gunakan TDR ni. Jom kita dengar apa yang perlu kita tambah. Okay, aku rasa aku nak naikkan sikit area 79 ni. 79 ni dekat area sini. Mungkin dia tak cukup tebal. Okay. So, kita tambah sikit. Okay, jangan takut. Lepas tu area 105 ni tempat bass tu. Mungkin aku nak kurangkan lagi sikit pasal aku rasa bass tu menarik untuk dibiarkan ke depan lagi. Dan sedikit lagi dekat area 3.7 ni aku kurangkan sikit lagi. Jom kita dengar tanpa dan dengan EQ, okay? Okay, nampaknya bass drum kita dah mula membesar, kan? Nah, dia dah ada bonjolan dia yang dah cukup cantik dekat area 60 ni. Okay, seterusnya aku akan, selalunya compression aku di sini adalah selalunya agak ketat juga. Aku nakkan dia lebih glue dengan drum bass drum tu. So mungkin kita boleh cuba . Jom kita dengar apa jadi bunyi kick kita ni. Okay, compression dia, ni dia cukup-cukup je, manis-manis. So compression pun dalam 3 dB. So aku biarkan attack dan release ni macam okay je. Tak ada, nampaknya macam tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dan release dia lambat. Sebenarnya cukup masa untuk dia garap semua bunyi. Jadi kita dah compress dalam 3 tadi sini. So aku akan tambah balik gain aku dalam 3 dB di sini lah. Betul ni 3 dB. Okay, 3 dB balik di sini. Okay, sekarang jom kita dengar balik kedua-dua. Kita balance sekali lagi, alright? Aku cuba maintainkan level tu minus 3 dalam lingkungan itu, minus 3 ke 2. Selalunya ini adalah kita punya guidelines. Ini adalah kita punya level guide untuk mixing yang seterusnya, maknanya untuk penambahan snare kita ikut apa yang kita lah balance di sini. Kita tambah piano kita akan ikut. Inilah kita punya guidelines, permulaan segala-galanya. Harap-harap kawan-kawan dapat manfaat daripada video ni. Kita jumpa lagi di part 3. Kita akan
taruh snare pula. Alright. Plugin-plugin ni semua free. Aku letak di description. Kawan-kawan boleh cuba. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye-bye.